Assalamualaikum. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya guys. Di hari Ahad 19 September 2021. Di tanggal 19 September ini guys, bertepatan dengan hari raya bersepeda. Insya Allah gue saya mengikuti gobar komunitas Tugu Jogja menuju ke Umbul Sidomukti, Bandungan Semarang guys. Ini saya mau ke Tikum dulu guys, Tikumnya di Jombor. Nih. Tuh stasiunnya guys. Dan nanti insya Allah saya bablas guys menuju ke Kendal. Akan dijemput teman dari Kendal satu orang dan dari Semarang satu orang insya Allah nanti. Hey guys, doakan kami semua ya. Semoga selamat sampai tujuan dan sepulangnya nanti. Buat teman-teman, kalau saya bablas aja ke Kendal, semoga selamat juga. Bismillahirrahmanirrahim. OTW. Nah itu guys, teman-teman udah di depan kumpul semua. Gobar kali ini ada yang punya wilayah Bandungan, guys. Ada yang punya wilayah Bandungan. Pak Demno. Rombongan banyak di depan, guys. Dulu tunggu yang di belakang, tunggu yang di belakang. Hampir memasuki Muntilan, guys. Masuki Muntilan. Ya, kacar. Istirahat sambil nunggu teman yang lain di belakang. Istirahat. Makan cemilan dulu guys. Alah. Lah. Rombongan mampir makan-makan dulu Padang Geden di rumah makan Pring Gading. Alhamdulillah sampai rumah makan Pring Gadil. Wah ternyata hotel guys, tapi ada rumah makannya sih. Kita berhenti dulu di hotel Pring Gading. Ini ada rumah makannya juga guys, kita makan-makan di sini.
Selamat dan Geden. Ya, di Hotel Pringgading, Rumah Pringgading, guys. Ya, Pak kita. Jogja istimewa. Jogja istimewa. Halo, monggo Bu Iin, makasih. Ini yang punya warung makan Pringgading. Bu Iin namanya. Oke. Dilanjut dulu. Setelah Madang Geden, perut pada kenyang semua, guys. Terus liar-liar, kelayar-kelayar pada sadar. Terus jadi peleton ini. Terus satu ini, satu ini. Soalnya mau jauh kelaparan ya. Guys. Halo Pak Di. Halo, halo. Baru sampai Secang. Semangat. Masuk Temanggung, guys. Masuk Temanggung. Mas, pelan-pelan, pelan-pelan. Masuk Temanggung. Yo, sebentar lagi sampai Kopiva. Maskernya di Dunkyo nih di shooting tok. Selamat datang Kabupaten Semarang, guys. Ini daerah Banaran, guys. Pak Ye pernah. Ini ada kafe Banaran, guys. Oh. Pak John mampir ke sana. Saya lurus saja. Nanti berhenti di Kopi Eva, guys. Soalnya CP kedua di sana. Detik-detik sampai di Kopi Eva. Pondok Miftahul Jannah Pujiono, ini pondoknya saya puji. Wow, pemandangannya rek, masuk. CP2 guys, Kopi Eva. Istirahat dulu, minum-minum, jangan di sini. Boleh Mbak Ririn ya, buantar ngepite ya. Sorry. Leyeh-leyeh sambil video teman-teman, guys. Sinambi nunggu yang lain. Setelah istirahat di Kopi Eva, guys.
teman-teman melanjutkan perjalanan lagi. Alhamdulillah, duhur sekitar jam 12-an guys, sampai di kota Ambarawa. Monumen Palagan Ambarawa, Kabupaten Semarang guys. Teman-teman lagi pada foto-foto di sana guys. Bandungan ke kiri, Semarang Solo lurus guys. Ambarawa guys. Lewat pasar sapi guys. Ini belok ke kiri. Tuh teman-teman tuh. Antri, macet. Lebih 1 sampai 2 km lagi sampai guys. Kilo lagi guys. 2 kilo lagi. Yang tua tidak kalah sama yang muda.
2 kilo lagi. Masuk dusun Kerasak. Yo. 2 kilo lagi. Ya itu, kalah sama Pak Andan semua. Yo, gas, Pak. Pak Andan masih bertahan di sepedanya. Yang lainnya sudah naik mobil loading semua. Ya, lanjut. Beliau berdua ini, Pak Endro dan Pak Andan, masih tetap teguh pendiriannya di atas sepeda, tidak tergiur dengan iming-iming menyesatkan. Indah sekali guys gunungnya guys, masya Allah. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan, ya Allah. Indah sekali ciptamu ya Allah. Allahu Akbar. Kurang lebih 1 km guys ke arah Umbul Sidomukti. Jalannya rusak guys, macet lagi tadi. Ini udah lumayan longgar ini, tadi barusan macet. Lurus aja Pak, langsung eh. Gak ada, lu kiri yuk, kiri yuk. Api di depan itu guys. Semangat Pak Jo. Siap, semangat Bung John. Wabar. Mantap, tinggi sekali lor. Jalurnya sih ndedel kok ngono kae lur piye lur. Sambat ora kowe. Sing ndedel ya lur. Yo, gas, gas. Gas, gas. Gas, Pak Rum. Yo, gas, Pak Tejo. Sampai. Ayo yang loading turun.
Alhamdulillah. Jam 4 tutup, guys. Diundur jam 5 ya, Pak ya. Jam 4 tutup. Sudah sampai, guys. Ini di parkiran Unggul Sidomukti. Nah, itu teman-teman pada menata sepedanya mau di loading.